Mirsa, kuasa hukum Haritanu Sudibyo Hotman Paris Hutapea menilai SMS yang dikirimkan Hati ke Jaksa Yulianto tidak ada unsur ancaman. SMS tersebut hanya berisi pesan dan harapan seorang politisi untuk membersihkan penegakan hukum dari oknum yang semena-mena dan menyalahgunakan kekuasaan. Hati memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait SMS-nya kepada Jaksa Yulianto Kamis pekan lalu. Kuasa hukum HT yakni Hotman Paris Hutapea menegaskan SMS yang dikirimkan HT ke Jaksa Yulianto tidak ada unsur ancaman. Isi SMS yang mengatakan suatu saat saya akan jadi pimpinan negeri ini bukan ancaman. Kalimat tersebut adalah kalimat yang jamak dan umum. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Ya, itu salah satu. Jadi kata-katanya tidak mengatakan Yulianto itu preman. Kita buktikan. Itu bukan ancaman saya kira. Pengacara tiap hari nulis begini dalam pembelaan. Mari kita buktikan siapa pembunuh. Mari kita buktikan siapa yang tidak bayar utang. Itu bahasa pengacara tiap hari. Harus yang benar-benar ada ancaman. Misalnya, kalau kamu tidak bayar utang, saya bakar rumah kamu. Itu namanya ancaman.